Selamat datang di Robotik University. Kembali bersama saya, Taufik Dwi Septian Suyandi. Sahabat sekalian, kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melanjutkan proses belajar kita, yaitu belajar membuat desain PCB menggunakan Eagle CAD Soft. Baik, kali ini yang ingin saya ajarkan atau pandu bersama sahabat sekalian yaitu mentransfer file schematic menjadi layout PCB. Nah, ini seperti yang pada video-video sebelumnya saya sampaikan bahwasannya proses belajar kita dalam membuat desain PCB ini adalah proses membuat belajar yang dimulai dari pembuatan skematik, lalu kemudian di-generate atau dibangun dari skematik tersebut menjadi layout PCB. Nah, video kali ini adalah caranya seperti yang akan saya ajarkan ya. Baik. Caranya adalah dengan menggunakan fitur tombol pada software Eagle CAD Soft ini, yaitu tombol generate atau switch to board. Ya. Baik, kita tekan saja. Proses transfernya akan dimulai. Akan muncul jendela warning seperti ini ya. Ini artinya bahwasannya file board untuk file skematik yang sudah kita bikin itu belum terbentuk, belum ada, maka di sini kita ditawari untuk create form skematik. Nih, ya kita jawab saja yes dengan menekan tombol yes. Jika sudah, maka akan terbuka jendela baru, yaitu jendela layout editor untuk software Eagle CAD Soft ini. Kalau yang belakang ini adalah untuk jendela schematic editor, kalau ini layout editor. Jadi nanti dalam pembuatan desain PCB menggunakan Eagle CAD Soft, yang prosesnya dari pembuatan schematic kemudian membuat layout PCB-nya akan terbentuk dua buah file. Ini. Baik. Yaitu pertama file schematic dan kedua adalah file layout PCB. Baik, ini bisa dimaksimal saja. Ini. Nah, ini di sini adalah komponen-komponen yang terbentuk secara otomatis berdasarkan pembuatan skematik yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada dua jendela. Ya. Untuk layout skematiknya dan ini untuk PCB, layout PCB-nya. Nah, sebenarnya untuk kembali ke skematik kita tinggal menekan tombol yang hampir sama simbolnya, tapi ini kebalikannya. Kalau di switch, kalau di jendela atau di halaman layout editor ini tulisannya adalah terangannya switch to skematik, tekan saja kembali ke halaman skematik. Tapi kalau di skematik editor tulisannya adalah generate atau switch to board. Demikian cara untuk mentransfer skematik menjadi layout PCB. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya.